Berita bahagia juga, hari ulang tahun seringkali dijadikan momen oleh orang tua untuk membahagiakan sang anak. Seperti apa pasangan Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri merayakan ulang tahun anaknya? Ini dia. Begitulah kemeriahan pesta ulang tahun putri pertama pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Mikaela Zalindra Bakri. Acara yang diadakan di salah satu tempat bermain anak tersebut sengaja menggunakan konsep Barney sesuai dengan keinginan anak mereka. Meskipun terkesan mewah, namun Nia dan Ardi tidak ingin mengajarkan buah hatinya untuk memaknai momen ulang tahun itu secara berlebihan. Alhamdulillah, Mika waktu pas tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 Juni telah merayakan hari ulang tahunnya. Dan sekarang ini kita pengen berbagi kebahagiaan dengan adik-adik dari beberapa panti asuhan. Ya, tidak lain dan tidak bukan, bukannya kita berniat untuk berfoya-foya atau ria, tetapi kita pengen berbagi kebahagiaan pada hari ulang tahun Mika. Ya, kita pengen juga selalu pengen menanamkan pada Mika bahwa ulang tahun itu adalah bukan suatu keberhasilan. Sebuah prestasi. Itu bukan sebuah prestasi, bukan sebuah keberhasilan, itu cuma adalah berkat dari Allah. Jadi ya, yang perlu dibanggakan adalah kalau misalkan setiap tahunnya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang ingin kami tanamkan, ditanamkan di Mika. Cepat banget gedenya ya, cepat banget gedenya, kalau udah cepat gedenya, gitu, tapi gak apa-apa lah. Lagi centil-centilnya, lagi deket-deketnya sama ibunya, dan bapaknya suka jelas terus terang, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting sekarang lebih suka sama Barney. Iya, tadi gak mau digendong aku, digendong Barney, tapi Barney kayak capek deh. And I want you to know, baby, I love you like I love. Oh, pemilihan tempat ini ya kita putuskan bersama-sama ya. Kenapa kita pilih ini, tempat ini, karena juga tempat apa, edukasi juga ya. Kayak edutainment lah. Ya, ada tempat entertainmentnya, untuk edukasi juga. Karena sehingga mereka bisa belajar jadi apa, buat coklat, buat cupcake, belajar di pengadilan, jadi pengacara gitu. Dekor-dekor kayak gini nih, sebenarnya kemarin awalnya apa namanya, saya di sini nungguin turun langsung sendiri. Harapan kita tentunya Mika terakhir, bisa tumbuh dewasa menjadi anak yang soleha. Amin. Ya, bisa menjadi bermanfaat bagi banyak itu orang, dan juga jangan lupa bermanfaat juga untuk agamanya. Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun. Tadi temanya Barney. Apa yang kamu ingat soal Barney and Friends? Aduh, kalau dulu waktu saya masih sekolah. Kamu yang agak beda jauh sama aku. Itu saya udah gede kayaknya pas Barney baru muncul. Jadi udah gak nonton. Saya zaman-zamannya tuh si Komo. Iya. Tapi kan mirip kan? Mirip, betul. Nah, yang paling aku ingat dari Barney itu adalah aku mau nyanyi. I love you, you love me, we are happy family with a big, big heart and a kiss from me to you. Won't you say thank you. You love me too? Akhirnya harus jawab. Aturan kamu tuh diundang aja ke sana ya, ulang tahunnya nyanyi di situ ya. Oke. Dan